Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudaraku semua. Kiranya hari ini tetap ada sukacita dan damai sejahtera di hati kita. Kita berjumpa kembali dalam renungan Samas di hari ini, Rabu, 25 Januari 2023. Mari kita berdoa minta hikmat Tuhan sebelum kita bersama merenungkan firman-Nya. Tuhan Allah Bapa kami, kami datang bermohon pimpinan-Mu Tuhan untuk kami bersama mau merenungkan firman-Mu. Tuntun kami, buka hati dan pikiran kami untuk Tuhan beri hikmat. Kami bisa memahami kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan sama kita hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 31-35. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula, aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku yaitu jikalau kamu saling mengasihi Tema untuk renungan sama sekitar hari ini kita beri judul New commandment Apa itu New commandment Bapak Ibu Saudara kita mungkin sudah sering mendengar Ten Commandments, yaitu 10 perintah Tuhan yang diturunkan Allah Yahweh kepada umat Israel melalui Nabi Musa di perjanjian lama. New Commandment adalah perintah baru Tuhan Yesus di perjanjian baru kepada murid-muridnya dan kita pengikut Kristus saat ini untuk hidup saling mengasihi. Perintah baru ini bukan berarti baru ada di masa perjanjian baru untuk perintah saling mengasihi. Tidak Bapak Ibu, Sesungguhnya perintah kasih vertikal dan horizontal ini sudah ada sejak di perjanjian lama. Dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan Yesus menguatkan kembali akan perintah vertikal dan horizontal Allah yang ada juga di perjanjian lama. Hukum Taurat dengan menjawab pertanyaan alih Taurat yang mencobai dia bahwa semua hukum-hukum Taurat adalah terhisap dan terangkum ke dalam hukum yang utama dan terutama yaitu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, ajaran perintah baru, perintah kasih dari Yesus Kristus, bukanlah baru dalam pengertian atau hubungannya dengan aspek waktu, yaitu baru diucapkan atau baru saja ada, atau bahasa. Asalnya aslinya itu atau neos, namun ajaran perintah kasih dari Yesus Kristus yang adalah baru dalam bahasa asli Yunani disebut kainos. Pengertian berhubungan dengan aspek kualitas dengan perkataan lain tidak usang. Jadi perintah baru ini diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita masa saat ini adalah membedakan pembelakuan kasih yang dilakukan para agamawan Yahudi pada masa itu yang sangat kaku dan eksklusif dalam memahami kasih yang berpatok pada hukum Taurat. Dalam kitab perjanjian lama di Imamat 19 ayat 18, sebagai perintah lama akan kasih. Demikian bunyinya, Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Perintah baru New Commandment disampaikan Tuhan Yesus di ayatnya yang ke-34 dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Letak perbedaannya di mana Bapak Ibu? Adalah dimotivasi atas perintah yang diberikan Tuhan Yesus. Kalau dahulu perintah lama mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, maka sekarang menjadi mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Untuk supaya kita tidak bingung, kita beri contoh dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang keras dengan dirinya sendiri, saking kerasnya dia mendisiplinkan dirinya dengan harus bangun pagi sekali, misalnya lalu menjalani hidup ini harus keras dan dalam bersikap harus keras dan cepat. Namun ketika dia bertemu dengan orang yang tipenya berbeda dengan dirinya, maka dengan perintah lama orang tersebut akan mencela orang lain sebagai pemalas, tidak teratur, dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan perintah baru, maka orang tersebut akan melihat sesamanya tadi itu dengan kacamata bagaimana Allah memandang orang lain. Jadi standar mengasihi sesama bukan berdasar pada standar diri kita, melainkan dari standar Allah. Contoh yang lain, lalu seorang yang mungkin terkungkung kuasa narkoba atau kejahatan dan akhirnya membenci dirinya sendiri, tentu akan menganggap orang lain yang terjerat juga harus membenci diri mereka sendiri. Tapi jika dengan perintah baru, maka mereka akan melihat diri mereka dan diri sesama dengan cara pandang Allah, melihat manusia ciptaannya yang ia Tuhan Allah kasihi. Ternyata perspektifnya 180 derajat berbeda ya Bapak Ibu. Dari standar kasih yang subjektif menjadi standar kasih yang objektif berdasarkan perspektif Allah. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita sebagai makhluk sosial ditakdirkan untuk hidup saling membutuhkan dan dibutuhkan. Setiap orang membutuhkan orang lain di dalam hidupnya dan sejatinya manusia diciptakan Tuhan untuk saling mengasihi, saling menolong, saling berbagi, saling melengkapi dan saling memberi muka. Maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35 Kasih menjadi identitas seorang murid Tuhan Yesus. Kasih adalah inti pengajaran Kristus yang harus dipraktekkan dan dilakukan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari kita orang Kristen. Dalam hal kasih, Tuhan Yesus bukan sekedar mengajarkan dan memerintahkan para pengikutnya untuk saling mengasihi, tetapi dirinya sendiri telah menjadi patron bagaimana seharusnya kita mengasihi dengan benar. Mengasihi orang lain selalu identik dengan tindakan memberi atau berkorban. Tuhan Yesus telah membuktikan betapa ia mengasihi kita dengan pengorbanan yang tidak terhingga, mengorbankan dirinya di kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13 Mengingat kita telah mengalami kasih Kristus, maka sudah selayaknya kita membagikan kasih itu kepada orang lain. Sesungguhnya mengasihi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan hanya sebuah kasih yang kita berikan karena orang lain telah mengasihi kita, tetapi kita juga harus mampu mengasihi orang yang membenci kita. Mengasihi musuh merupakan perkara yang tidak mudah bagi Bapak Ibu. Namun jika kita mampu melakukannya, kita akan menjadi orang yang berbeda. Kita, sebagai pengikut Kristus, murid Tuhan, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, sesungguhnya mengasihi bukanlah perbuatan alternatif yang ditawarkan oleh Tuhan, tapi suatu perintah yang harus ditaati oleh setiap pengikut Kristus. Dan ingatlah, saling mengasihi adalah perintah baru, yang merupakan perintah yang aktual, yang berlaku sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang mengajar kami bagaimana kami menjalankan perintah-Mu untuk mengasihi sesama kami, sebagaimana Engkau mengasihi kami, bahkan yang telah berkorban bagi kami. Biarlah hati kami Engkau perbaharui, ya Tuhan, dan Engkau mampukan kami, ya Bapa, dalam namamu. Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.